Hello guys, welcome to Barbar Jazz. Masih bersama saya Riana P Gaming. Oke guys, untuk hero pertama di sini langsung saya ambil Luoji. Mana Luoji? Luoji. Ah, ini guys. Saya masih penasaran guys. Kemarin mau bikin Luoji Astro belum jadi, malah jadinya Luoji Kadia. Seperti biasa guys, ritual di awal. Pasang 3 hero yang ada, nyari flicker duluan guys. Bagi kalian yang baru bergabung, bantu support channel ini, klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya. Oh ya guys, di sini saya pakai komandernya masih sama guys ya, Commander Zilong. Ini nggak ada skill 1, 2, 3 guys, cuma punya satu skill saja dan dapat flickernya guys. Untuk dua Karina sama Angela saya ambil. Saya sengaja ambil Karinanya. Kalau misal nanti bintang 2 bisa saya masukkan guys, ternyata nggak dapat, malah dapat Doranya guys ya. Sekarang untuk elementalisnya sudah aktif guys, ini taruh di pojok sini, sisanya di pojok kanan semua aja guys ya. Untuk yang jadi hypernya tetap si Luoji guys. Wah, awal-awal ketemu dua guardian guys, ini pakainya Eva skill 1 kayaknya ini guys ya. Nah langsung ulti semua guys, hero-hero elementalisnya ini. Itu si Grognya juga bisa nahan si Akes di situ. Mantap guys. Oke, sini saya ambil si Doranya aja guys ya. Weh, dapat efek apa itu guys? Pengurangan damage. Wah, langsung ambil guys ya. Ini coba roll dulu. Lumayan guys, 1 gold ngerollnya. Ini saya masukkan si Mavisnya saja. Karinanya ambil dulu guys. Ini kalau mainkan gini aja gimana guys ya. Nah, berhubung astronya juga nggak dapat guys, ini berarti kemungkinan untuk magic kristalnya yang muncul antara immortal weapon master, untuk chance elementalisnya agak susah guys, tapi kayaknya ambil immortalnya saja guys ya. Ini yo, tinggal ngajar si Lolita aja gak meninggal-meninggal ini. Mantap guys, 2 kali win streak masuk pemilihan magic kristal guys. Magic kristal yang muncul, nah kan immortal guys, langsung ambil saja lah. Berarti nggak jadi Luoji Astro, jadinya Luoji immortal guys ya ini. Oke, ada Angela. Dapat ke assassin guys. Kita masukkan si Angelanya aja guys ya. Terus ini grognya jual, kita up level, masukkan si Dora. Nah gini dulu aja guys ya, 3 elementalis, 3 immortal, dan 2 assassin. Tapi sayang guys, weapon masternya nggak aktif ini. Untuk di round ini semoga saja masih bisa menang lagi guys, biar 3 win streak. Nanti terpaksa saya jual Doranya guys, menang ataupun kalah, buat mengamankan point interestnya guys ya. Ayo lawannya Remy, kombonya ke apa ini guys, weapon master mistiknya nggak jadi. Oke, Luojinya udah ngulti guys, Doranya juga metir. Mantap, 3 kali win streak guys ya. Untuk Doranya nggak usah guys ya, simpan dulu aja lah. Saya masih butuh si Dora biar bisa bintang 2 guys, nanti kalau dapat satu lagi. Tuh di Fatbox pertama tetap posisinya terakhir guys, 3 kali win streak soalnya. Ini dikasih, nah ini konsentrat. Aduh, diambil guys ya, sudah ambil glowing one nya saja guys. Ini juga item bagus guys ya. Untuk yang jadi hypernya kayaknya biar si Angela aja guys, yang sudah bintang 2 taruh di pojok sini. Terus untuk magic kristalnya taruh di Angela guys, Angela immortal ini. Tinggal nyari si rubinya saja guys, biar weapon masternya aktif, aspiran juga aktif. Kalau cuma 2 aspiran saja yang aktif guys, itu tambahan damage-nya sekitar 20%. Tapi kalau bisa 4 aspiran, tambahan damage-nya 40% guys. Wah, ini si lele. Aduh, ini kalau dimakan lele udah meninggal duluan guys. Oke, dapat Angela lagi guys. Ini coba saya roll dulu. Nah oke, ada Dora, ada Karina guys ya. Ambil Karina, Dora masih belum dikasih blessing guys ternyata. Ini Vale ambil dulu guys. Wee, lawannya si Bus guys. Itu wah, udah dapat daya busa pakai mystic scroll guys. Berat ini. Jadi bayangan daya busa semua. Mantap, langsung hilang semua guys. Ayo Angela, kamu bisa nggak ini Angela? Angela lepet dulu. Aduh, tetap kalah guys ya, dikeroyok 5 hero soalnya.
Untuk rune pertama yang muncul, waduh, Stormstone, Gold Attack, Warrior Blessing. Pilihannya Warrior Blessing aja, guys. Nah, kan, ambil ini aja, guys ya, biar anti CC sekalian. Terus di sini ada Karina, ambil dulu. Sebenarnya, guys, itu untuk Great Dragon Spear, cocok ke hero-hero yang mempunyai attack speed tinggi, guys. Soalnya punya kesempatan sebesar 12% memberikan tambahan 3 basic attack secara beruntun, guys. Nah, untuk itemnya pas, guys, dapat Winter. Tadi untuk Great Dragon Spear-nya, guys, itu 3 basic attack secara beruntun juga otomatis akan mengisi mananya, guys ya. Semakin kenceng attack speednya, semakin cepat ngisi mananya, guys, buat hero-hero elementalis. Nah, ini guys, angelanya kurang satu lagi. Duh, ini masukkan si Valenya dulu aja, guys ya. Saya mainkan 4 immortalnya dulu aja, guys. Nah, langsung ketemu combo meta turnamen ini, guys. Combo Guardian sama Lancer. Ayo Angela, kasih bakar-bakar dulu Angela. Angela, ayo Angela, bakar dulu. Duh, kayaknya gak kuat, guys. Ya, duh, gak kuat beneran, guys ya. Itu tebel-tebel sekali, guys. Angelanya, aduh. Martes jual dulu, amankan poin interest, terus ambil Karina sama Layla. Di sini, nah, akhirnya, guys, Angelanya jadi bintang 3. Masih belum dikasih blessing, guys ya. Ini saya masukkan si ini aja, guys, si Fanny-nya dulu biar aspirannya aktif. Fanny-nya kasih Winter, guys. Untuk hero di shop saya ambil si Amon-nya, guys ya, simpan dulu. Kayaknya nggak jadi main ke 6 elementalis 6 immortal, guys. Ini mainnya ke immortal sama assassin saja. Wah, ketemu combo bersih, guys. Hidup lagi ini zombie-zombie. Aduh Angela, mantap. Oke, guys, ayo itu bakar semua itu. Seret, mantap, guys. Oke, hilang satu persatu, hidup lagi. Angelanya sakit sekali, guys. Oke, ayo Angela bakar dulu. Oke, tinggal si one one. Ah, mantap sekali, guys, Angelanya. Pada lawan zombie tapi masih hidup, guys. Di sini ada Matis Layla, coba roll sekali dan dapat efek freeze. Oke, guys, untuk Great Dragon Spear-nya udah dapat 2 efek. Ini masih punya satu kali ini, guys. Aduh, nggak ada apa-apa ya, sudah, guys ya. Tadi sebenarnya untuk pengurangan harga refresh shop-nya nggak mau saya pakai, guys, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini mending saya masukkan si Joy-nya, mainkan 4 assassin dulu, guys. Oke, lawannya si Eva 3, guys. Kombonya Guardian. Nah, itu si Ruby, guys. Rubinya udah bintang 2. Saya belum dapat Ruby sama sekali ini. Ayo, mantap. Untung pakai Glowing Wand, guys ya. Dibakar-bakar pada meninggal sendiri, guys, si Akai. Mantap. Masih bisa menang lagi, guys. Ini sih namanya Angela bukan modal desah, guys. Bisa jadi hyper beneran. Di fight ball kedua, di sini saya butuh Winter, guys. Aduh, diambil, ya udah ambil ini aja, guys, Enchanted Talisman biar bisa langsung ulti, guys. Nah, oke, ada Martis. Martis, aduh, masih belum dikasih blessing. Masih belum dikasih blessing beneran, guys. Di sini dapat efek lagi, kebal crowd control. Wah, tadi udah ambil warrior blessing. Berarti nggak usah, guys ya. Kita ganti dulu. Wuh, 3 Martis, guys. Saya ambil Karinanya dulu aja, guys. 3 Martisnya nanti dulu. Di sini untuk Fanny-nya saya kasih Enchanted Talisman biar bisa langsung ngulti nanti, guys ya. Itu semoga saja nanti antara Fanny sama si Layla bisa dapet elementalis, guys, biar saya nggak perlu pasang hero elementalis lainnya, guys ya. Fanny-nya, guys, waduh, satu kabel aja udah gesek-gesek semuanya, guys ya. Nah, ini Angela, wah, sakit sekali, guys. Ayo kasih papi pum. Wih, si Akai bintang 3, gak tebel ini, guys, gak berat ini. Ayo Fanny, Fanny-nya terbang dulu. Oke, guys, gesek papi pum. Langsung hilang, guys. Untuk 3 Martisnya di sini jangan lupa diambil, guys. Ting, dapat blessing. Martisnya dapat blessing apa ini, guys? Oke, dapatnya pas sekali, guys, ke immortal loh.
di sini coba roll dulu. Nah, oke, okay, ada Karina, guys. Karinanya. Duh, ini enggak dapat Layla. Nah, Laylanya elementalis, guys. Langsung masukkan ganti si Luigi. Luigi-nya jual. Ini coba roll dulu. Nah, dapat efek lagi. Waduh, bakar-bakar lagi, guys. Magic Fire and Flame. Ini tetap nggak bisa masukkan martisnya. Saya tabung dulu aja, guys. Buat up level commander ke-7 ini. Harusnya udah naik ke-7, tapi saya masih ngerol-ngerol di bawah ini, guys, ya. Ayo Angela, Angela bakar-bakar. Paninya, guys. Paninya, guys. Gesek, gesek, gesek. Oke. Ini siapa yang jadi? Mantap, hilang semua, guys. Bayangan Kagura untung masih bintang 1, guys, ya, Kaguranya. Coba bintang 2, langsung hilang semua, guys, hero-hero yang saya punya. Di pemilihan round kedua, guys, Blazing Blade All Out Attack Big Budget. Coba ganti dulu All Out Attack. Nah, dapat Alice Call, guys. Langsung ambil saja ini. Mas sekali, guys, ya. Tiap hero kita naik bintang ada kesempatan, guys, dapat tambahan. Nah, dapat si Arlott, guys, ya. Wah, lumayan sekali, guys. Di sini untuk efek Great Dragon Spear-nya kurang satu lagi, guys. Ini adanya pencuri gold. Gak usah aja, guys, ya. Dapat 2 vale lagi, langsung ambil aja, guys. Setelah creep round ini, saya harus masukkan si Martisnya, guys, ya, biar aktif 4 immortalnya. Jadi makin sakit, guys, buat Angelanya ini nanti. Oke, di sini dapat. Nah, ada konsentrat, guys. Ya sudahlah, ambil aja, guys, ya, konsentratnya. Terus untuk item keduanya ini ambil Clotted-nya aja, guys. Di sini, nah, ada si Ruby, guys. Langsung up level. Saya masukkan si Martis sama si Ruby, guys. Ruby-nya sini, Martisnya taruh sini dulu, guys. Sekarang 4 aspiran. Assassin-nya 3, Immortal-nya 4, guys. Kreatifnya taruh di Layla dulu aja, guys, ya. Biar bisa membantu Angela, guys. Di sini ada Vexana. Ah, nanti dulu aja, guys, ya. Untuk 2 Immortal-nya di sini sebenarnya udah ada, guys. Si Vale sama si Arlott. Apa itu sih? Hilang, guys, si Joy-nya. Udah goyang-goyang di situ, tapi tetap hilang semua, guys. Balik ke lobby. Hyper Angela ini enak juga, guys, ya. Jangkauan basic attack ambil, guys. Nah, ini oke, okay, dapat Fanny. Fanny ke Weapon Master, guys. Ah. Ya sudahlah, nggak apa-apa, guys, ya. Sini nggak ada apa-apa, coba roll dulu, nggak ada. Roll lagi. Aduh, 3 lele, guys. Ada Ruby 1. Saya ambil nanti dulu aja, guys, ya. Ini untuk si Fanny, saya kasih Glowing Wand. Terus untuk Angelanya ini kasih Winter, guys. Tapi ini ada konsentrat, guys. Taruh di Fanny sekalian aja, guys, ya, konsentratnya. Tinggal nunggu si Ruby-nya saja ini, guys. Ruby-nya kalau dapat elementalis, untuk Doranya bisa saya jual nanti, guys. Ayo, Angela. Oke. Wah, hilang semua. Fanny-nya, guys. Tugasnya gesek-gesek, bakar-bakar. Angelanya yang finishing, guys. Wah, bayangan ya, busa satu lagi nih, ngapain? Rupinya jangan sampai lupa diambil. Nah, di sini ada si Vale. Wah, dapat blessingan ke immortal, guys. Berarti ini nggak butuh. Saya nggak butuh Arlott sama si Vexana. Tinggal masukkan si Vale-nya saja, udah aktif 6 immortalnya, guys. Ini nyari si Ruby. Aduh, ini gak adanya Layla. Ruby-nya mana, guys? Gak dikasih-kasih, guys, ya. Ini saya masukkan si Vale biar aktif 6 immortalnya, guys. Untuk Angelanya jadi makin sakit ini, guys. Wah, ketemu combo Guardian, guys. Eva 3. Ayo Angela. Angela, bakar-bakar semua, guys, si Ruby. Ini loh, Ruby-nya di sini, guys, ternyata. Ruby meninggal. Oke, guys. Si Fanny gesek-gesek, bakar-bakar. Waduh, ini Ruby juga ada. Wah, ada 2 Ruby, guys, ternyata. Pantas Ruby-nya nggak muncul-muncul, guys. Ini Fanny. Hilang, guys. Langsung balik ke lobby. Masuk Fatbug ke-3, guys, ya, ini kayaknya. Di sini posisinya terakhir, guys. Tinggal 4 commander saja. Ini slotnya diambil. Nah, kan. Untuk itemnya ini ambil Felin Blade-nya aja, guys. Oke, si Ruby dapat ke, waduh, assassin lagi, guys.
beneran elementalisnya kurang satu guys, nggak bisa ini. Si Vaninya ini loh malah dapatnya Weapon Master guys. Coba kalau dapatnya elementalis guys ya. Oke lanjut lagi guys, lawannya bus combo mistik guys, mistik summoner ini kayaknya. Angela, aduh, bayangannya jadi ke Hayabusa guys. Vaninya guys, gesek. Wah, ini kalau Vaninya yang jadi immortal sebenarnya bagus guys. Pasti makin sakit, tapi saya pengen yang lainnya guys ya. Coba-coba ngide combo lagi, Hyper Angela, papi-papi pum. Ini 46 god, simpan sini dulu guys lanjutnya. Ternyata saya masih di level 7 guys, bisa up level 2 kali lagi, bisa masukkan 2 assassinnya guys. Waduh, si Wanwan guys versi hilang langsung guys Wanwannya. Gila sakit sekali guys Angelanya. Ayo ini si Wawa, aduh ngajarnya ke situ. Ayo Wawa, aduh. Ayo masih ada si ini, mantap guys, masih punya si Layla di pojokan guys ya. Untung saja Laylanya masih selamat guys. Oke ada Martis, ada Ruby, ini beneran saya tabung dulu aja guys. Itu si Martis kurang satu biji aja, masa gak dikasih-kasih guys ya. Kira-kira di sini dapat item apa ini guys? Yang pasti saya butuh Winter aja ini guys ya. Duh gak ada apa-apa, ada glowing one lagi. Ambil aja, dapat Enchanted Talisman lagi guys. Oke lanjut lagi guys, dapat ruby. Nah oke ada si Lance, duh gak dapat tambahan apa-apa guys. Langsung up level, saya masukkan si Lancenya guys. Untuk assassinnya masih kurang satu lagi. Oke dapat si Fanny, tapi slotnya udah penuh. Saya ambil nanti saja guys ya, detik-detik akhir round. Waduh, lawannya combo Guardian guys, combo meta turnamen ini. Aduh, Angela, mantap guys. Fanny-nya terbang gesek-gesek, bakar-bakar pokoknya ini guys. Oke. Ini si Akainya guys. Akai, mantap bilang. Oke, one hit. Nah, gitu loh guys. Oke, Vaninya jangan lupa diambil. Nah, dapat dua Layla guys. Waduh, dapatnya ke Lancer. Lancer Maxman guys. Ini Mia jual, coba roll dulu. Roll lagi. Duh, nggak ada apa-apa guys. Oh, dapat si Vani lagi. Oke, si Vani lagi guys. Paninya ambil dulu. Waduh dapat tambahnya ke Maxman guys si Layla. Ini aja guys, Martisnya beneran nggak jadi bintang 3 guys. Waduh, lawannya si Percy guys, combo zombie. Yang penting si Wanwannya udah meninggal. Ayo Wanwannya meninggal. Oke guys, ini siapa ini, Sylvana bintang 3. Wah meninggal hidup lagi dan akhirnya langsung meninggal lagi. Nah mantap guys, ini Hayabusa ambil dulu. Duh nggak ada apa-apa guys, ini coba ngerol dulu guys. Oke, dapat dua Hayabusa ini, langsung saya masukkan. Oh iya slotnya kepenuhan satu. Nah oke, si Layla dapat Layla lagi guys, langsung jual ini, taruh sini dulu. Martisnya ambil dulu guys, tetap masih kurang satu lagi guys si Martis. Wah lawannya Guardian lagi. Ayo Angela, papi pum. Mantap. Oke. Oh si Longnya meninggal guys, tinggal Guardian saja, nggak punya damage tapi tebel sekali guys. Aduh, papi pum. Mantap hilang, tinggal si tick reel. Mantap guys, masuk fatbug keempat, hanya fatbug terakhir guys. Oke, ada elementalis guys ya, selanjutnya diambil elementalisnya aja guys. Sebenarnya sih nggak butuh banget guys ya, tapi biar bisa cepet multi lagi guys si Angelanya. Di sini ini kurang satu lagi, ini rubinya jual dulu. Masih kurang guys, ini jual aja lah sekalian. Terus up level, masukkan si Hayabusa.
Dan akhirnya kombonya jadi juga guys. Sekarang lawan si ini, si Silong guys ya yang bahaya. Ini masih bintang 2, nggak masalah guys. Yo, jadikan ini round terakhir guys. Combo 6 immortal, 6 assassin, 4 aspiran, 3 elementalis guys. Hypernya Angela. Ini yang jadi itu sih Sivaninya guys ya. Gesek-gesek, bakar-bakar itu loh. Angelanya tinggal papi-papi pum terus hilang semua guys. Ayo Angela, mantap guys. Ini si Tekril. Untuk basic attack Angelanya 1900 aja guys ya. Padahal mainnya ke immortal sama assassin tapi tetap mentoknya segitu guys. Ngide combo part 2 jadi guys. Hyper Angela papi papi pum fix, bukan modal desah doang guys kalau kayak gini.